Halo semuanya, beli laptop bekas, kenapa harus ragu? Asal kamu bisa memilih dengan benar, laptop bekas berkualitas pun bisa kamu dapatkan. Untuk itu, saat membeli laptop bekas, cek dengan seksama komponen-komponen pada laptop yang akan kamu beli. Nah, kali ini, calon teknisi akan membahas 5 tips membeli laptop bekas yang harus kamu ketahui. Oke, sebelum lanjut ke bahasan, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian. Buat tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari calon teknisi channel. Cek kondisi bodi laptop. Hal yang paling utama, kamu harus cek dan paling mudah dilihat adalah kondisi bodi laptop bekas yang akan kamu beli. Apakah terdapat lecet atau retak di bodi laptop? Jika memang masih mulus, berarti bisa jadi pemilik sebelumnya memahami dengan baik teknik merawat laptop. Namun, andai di bodinya terdapat lecet atau retakan, sudah tentu laptop bekas tersebut pernah terjatuh. Dan tidak menutup kemungkinan, komponennya pun mengalami sedikit kerusakan, yang merupakan dampak dari jatuhnya laptop tersebut. Cek kondisi layar dan LCD. Periksa secara teliti semua bagian layar dan LCD, baik ketika dinyalakan ataupun saat dimatikan. Saat laptop mati, pastikan tidak terdapat bintik-bintik atau warna yang berbeda di setiap sudut layar. Cara mudahnya, apakah terdapat bintik-bintik atau dot fixer pada layar laptop bekas, yaitu dengan mengubah wallpapernya dengan warna hitam polos. Setelah itu, lihatlah pada layar apakah terdapat warna selain hitam di sana. Coba juga dengan warna putih polos, dan pastikan hasilnya pun sama. Sedikit tips juga saat mengecek LCD, yaitu dengan membuka tutup secara perlahan. Layar laptop yang telah bermasalah saat digoyang-goyangkan akan lebih kendor dan mengeluarkan warna hitam atau putih. Layar yang bergelombang pun bisa menjadi indikasi bahwa layar telah mulai rusak. Periksa juga apakah ada bentuk goresan atau retakan pada layar LCD. Pastikan tidak ada diskolorisasi di setiap sudut layar. Cek soket-soketnya. Sama seperti memeriksa HP bekas, dalam memeriksa laptop bekas pun pastikan lubang atau soket di laptop tersebut masih berfungsi. Jadi, kamu perlu membawa flash disk, headset, SD card, dan kabel HDMI untuk mengecek fungsi soket-soketnya, masih berfungsi dengan normal atau tidak. Selain itu, cek juga slot DVD-nya apakah masih bisa memutar film. Jangan lupa untuk mengecek fungsi semua tombol keyboard, webcam, serta kondisi suara dari speakernya. Cek harddisk dan pastikan tidak ada bad sector. Kondisi harddisk pun menjadi komponen yang harus kamu periksa. Pertama, pastikan harddisk yang digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi dari pabrikannya. Kalau memang standarnya memakai harddisk 500 GB, laptop yang akan kamu beli pun harus memiliki kapasitas yang sama. Selanjutnya, cek situasi harddisk tersebut. Untuk mengeceknya secara total, memang perlu waktu yang lama. Tapi ada teknik cepat untuk memeriksa kondisi harddisk, yaitu dengan melakukan copy paste file menggunakan File Explorer. Usahakan file dalam kapasitas besar. Jika proses pemindahan file berlangsung cukup lama atau tidak normal, dapat menjadi indikasi bahwa kondisi harddisk telah terpapar bad sector. Kamu bisa meminta ganti dengan harddisk yang lain atau mencari laptop lain. Cek kondisi baterai dan charger. Salah satu komponen laptop yang juga harus dicek adalah kondisi baterai dan charger. Salah satu teknik mengecek situasi baterai ialah dengan memakai laptop selama beberapa menit, dengan cara membuka beberapa software yang cukup berat. Lihat level baterai laptop setelah dipakai selama 10-15 menit, lihat level baterai. Jika berkurang dengan cepat, bisa jadi sel baterai sudah mengalami kerusakan. Sedangkan untuk memeriksa kondisi charger, coba kabel charger laptop ke sumber listrik. Lihat apakah proses pengisian baterai dalam kecepatan normal atau lambat. Pastikan juga kondisi kabel charger tidak terkelupas dan tidak hidup mati sendiri ketika dipakai. Itulah 5 hal yang harus kamu cek saat membeli laptop bekas. Yang terpenting, sebelum membeli laptop bekas, sebaiknya kamu melakukan survei harga terlebih dahulu.
Pastikan juga kamu sudah menentukan merek dan seri laptop yang kamu incar, sehingga kamu tinggal mencari tahu harga pasarannya saja. Harga memang tergantung dari kondisi barang itu sendiri, tapi paling tidak kamu memiliki harga patokan yang akan bermanfaat saat kamu ingin bernegosiasi dengan penjual. Dan supaya tidak tertipu, pastikan kita juga mengetahui riwayat penjualnya. Sehingga, andai ada masalah atau kendala, kamu bisa meminta pertolongan dan pertanggungjawabannya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya. Halo sobat calon teknisi, kamu pasti nggak mau dong laptop yang baru kamu beli cepat rusak karena kurangnya perawatan atau malah karena perawatan yang salah. Kalau iya dan kamu lagi butuh tips agar laptop kamu awet, kamu datang ke video yang tepat. Ini dia cara merawat laptop agar tidak cepat rusak. Laptop itu kan merupakan barang mahal, apalagi kalau kamu pakai Asus ROG yang 30 jutaan itu. Jadi, daripada buang duit karena kecerobohan kamu dalam merawat laptop, mending lanjut tonton video ini sampai habis. Dan berikut ini adalah 6 cara merawat laptop agar awet dan tidak cepat rusak. Oke, sebelum lanjut ke bahasan, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian buat tekan button subscribe dan like-nya juga. Ayo kita rame-rame bangun channel ini agar bermanfaat dan juga menjadi hiburan bagi semua orang. Jangan taruh laptop di atas kasur. Ini yang paling penting untuk merawat laptop agar awet. Jika kamu menaruh laptop kamu di atas kasur, sirkulasi udara di laptop tidak akan berjalan dengan lancar. Udara pembuangan akan sulit keluar karena tertahan badan kasur. Dan akibatnya, udara panas pembuangan tersebut berputar kembali ke dalam laptop. Dan membuat komponen-komponen laptop kamu malah nambah panas. Parah kan? Jangan menganggap laptop dalam keadaan menyala. Mengapa tidak boleh? Karena laptop yang dalam keadaan menyala, harddisknya masih bekerja dan takutnya piringan harddisk tersebut bisa tergores dan menyebabkan bad sector. Jangan menutup LCD laptop setelah digunakan. Loh kok gak boleh? Terus gimana dong? Sebenarnya boleh-boleh aja kalau laptop kamu masih dingin karena main di ruangan ber-AC atau pada waktu subuh hari. Yang nggak boleh itu kalau laptop kamu masih dalam keadaan hangat atau bahkan panas. Untuk merawat laptop agar tidak cepat rusak, hindari menutup LCD laptop langsung karena udara panas yang keluar dari permukaan keyboard akan langsung mengenai LCD dan dapat berakibat fatal pada LCD tersebut. Jika kamu berada di sekolah atau di kantor yang nggak ber-AC atau udaranya panas, sebaiknya setengah jam sebelum jam pulang matikan dulu laptopnya. Jangan terlalu sering menggunakan laptop untuk bermain game berat. Kalau game-game seperti Angry Birds atau Juma, ya nggak apa-apa. Yang jadi masalahnya, laptop kamu sering dimainkan game-game berat seperti GTA V, Call of Duty Advance, PES 2016, dan sebagainya. Jika mainnya kelamaan, akan dapat menyebabkan komponen laptop menjadi overheat dan baterai laptop kamu bisa rusak atau bocor. Jangan menggunakan laptop terlalu lama. Laptop yang digunakan terlalu lama bisa saja terkena overheat atau panas yang berlebihan. Perlu diingat, laptop berbeda dengan komputer yang dapat dinyalakan 24 jam non-stop. Sering-sering membersihkan laptop kamu. Nah, ini yang nggak boleh ketinggalan. Jangan lupa pula, selalu membersihkan laptop kamu minimal 2 minggu sekali. Debu-debu yang menempel di komponen laptop kamu dapat memperlambat kinerja laptop kamu dan membuat laptop kamu cepat panas. Adapun yang perlu dibersihkan, antara lain LCD, keyboard, lubang sirkulasi udara, dan baterai. Jika kamu mahir bongkar pasang laptop,
Bersihkan pula bagian dalam laptop kamu. Nah, itulah 6 tips merawat laptop agar tidak cepat rusak yang bisa Calon Teknisi Channel berikan untuk kamu. Semoga bermanfaat ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.